upload video lagi untuk kalian. Kali ini aku ajak lagi kalian masak-masak di rumah aku, dan alhamdulillah ini dapur aku, progres aku. Ya walaupun ini ya makeovernya tuh tipis-tipis aja, cuma diganti wallpaper aja setiap tahunnya gitu ya. Jadi dulu kan udah diganti dengan bata yang biasa, yang wallpaper dinding. Terus untuk dapurnya atau meja dapurnya yang motif kayu, nah ini cuma diganti lagi, cuma seperti itu aja ya, cuma ganti wallpaper intinya. Sebenarnya mah impian gitu pengen bangun dapur tuh ke belakang lagi, karena masih ada space. Untuk di samping juga masih ada, itu tuh kalau misalkan ada uang itu pengen banget dirubah. Tapi balik lagi kata suami, rumah ini udah gak usah diapa-apain aja, karena niatnya rumah ini tuh mau dijual. Nah kenapa mau dijual, jadi maaf ya ini untuk kontennya kalian ngeliat video masaknya, tapi untuk dubbingnya agak beda karena ini masaknya cuma simpel aja sih untuk goreng tempe. Nah kenapa rumah ini mau dijual sama suami, jadi kita udah sepakat ya kemarin ngobrol-ngobrol gitu, di sini suami aku mau ngembangin usahanya lagi. Jadi sebenarnya usaha suami aku tuh kalau misalkan ada spare partnya katanya banyak yang suka nanya-nanyain, dan itu lumayan ya, sering banget. Jadi kemungkinan kata suami aku kalau spare partnya itu lengkap, insya Allah bengkel itu tuh jalan. Tapi bukan berarti bengkel yang sekarang gak jalan, itu tuh masih jalan tapi dikeriyahin sama suami aku. Jadi di sini sekarang kita mengandalkan cuma orang yang bener-benerin motor kayak gitu, paling cuma nambel ban seperti itu aja. Dan memang untuk alur bengkel aku tuh jalannya jalan yang cepat banget, yang agak sekiranya kayak susah untuk kayak untuk jalan santainya. Jadi benar-benar memang jalan cepat gitu ya, kalau memang lagi di pagi hari sama sore hari itu beneran. Kalau untuk siang hari emang agak santai, tapi kan kalau siang hari untuk bener-benerin motor tuh kan jarang ya. Paling di siang hari itu tuh kayak banyak yang tanya spare part, misalnya kerusakan kayak gimana, ini ada nggak di sini kayak gini. Nah makanya suami aku tuh pengen banget dia tuh ngembangin usahanya lagi, diperbanyak lagi untuk modalnya. Kalau kalian tanya loh kenapa rumahnya yang dijual, kenapa nanti tinggal di mana gitu kan, terus kayak gimana, itu tuh udah saya pikirin banget sama suami aku. Jadi kemarin kita tuh udah diskusi sama keluarga juga, sama orang tua kayak gitu kan, dan semuanya mendukung untuk rumah ini dijual gitu. Nah kalau kalian misalkan ada yang tahu ada tanah, kenapa bukan tanah sih yang dijual? Jadi sini aku bakalan jawab kenapa aku pertahanin tanah yang di sana, karena tanah yang di sana itu tanahnya hidup dan itu tuh bagus untuk bikin rumah lagi. Jadi niatnya aku akan jual rumah ini, dan kalau seandainya terjual itu aku bakalan bangun rumahnya di tanah yang aku punya. Jadi seperti itu. Jadi prospeknya kalau buat usaha-usaha itu tanah aku tuh kayaknya bagus. Jadi sayang banget kalau itu dijual ya. Kalau misalkan tanah itu dijual sebenarnya cepet ya. Aku udah nawarin aja itu udah banyak banget yang nawar dari sekarang pun. Tapi itu disayangkan aja karena memang bagus juga untuk letak lokasinya. Nah kalau misalkan rumah ini ya nggak pasti buru-buru sih, ini pasti bakalan memakan waktu untuk menjualnya, karena satu memang nggak muat mobil gitu, nggak masuk mobil, dan ini langsung dua rumah. Jadi dijualnya itu nanti rumah aku sama rumah emak. Nah kalau kalian tanya rumah emak nanti kemana, ikut siapa atau kayak gimana, itu masalah itu udah kita pikirin mateng-mateng. Sebenarnya gagasan untuk jual rumah ini tuh awal mulanya tuh emak sendiri ya. Jadi emak tuh udah bertahun-tahun, cuma kadang akunya yang suka nggak usah gitu kan, udah di sini aja. Cuma setelah dipikirkan, oh ya udahlah, karena semuanya memang butuh dan mendesak, jadi kita sepakat untuk menjual rumah. Kalau untuk tempat tinggal orang tua aku itu udah dipikirin banget. Mungkin nanti kalau seandainya jual rumah juga ada uang, emak itu sebenarnya pengennya bikin rumah sendiri ya, walaupun rumahnya kecil nantinya. Kalau untuk sekarang kayaknya emak memang nggak betah gitu ya. Cuma ya udahlah, aku di sini sebagai anak ikut aja. Tadinya tuh emak emang nggak pernah mau jauh sama aku. Dulu waktu lagi aku belum punya rumah, aku memang tinggal sama emak. Terus aku ngontrak, aku pun nggak boleh jauh-jauh sama emak. Terus alhamdulillah aku ada rezeki, aku beli tanah sampai bangun rumah ini. Emak juga pengen deket sama aku, akhirnya ya udah dia tinggal di samping rumah aku. Dan ini pun sebenarnya kalau ini dijual, kalau memang tanah aku tuh ada lebihnya, kemarin itu emak suka nyesel kenapa nggak beli waktu itu emak ya, tapi emak nggak punya uang, katanya harus jual dulu kata dia. Cuma aku bilang sama emak kalau emang mau tinggal sama aku ya udah nggak apa-apa, satu rumah aja nggak apa-apa. Cuma emaknya yang nggak mau, jadi tetap dia pengen punya rumah kecil kayak gitu.
ya apapun itu keputusannya nanti kita bakalan berdoa aja yang terbaik ya. Semoga dilancarkan, semoga juga rumah ini cepat terjual, amin. Dan suami aku tuh usahanya juga semakin berkembang, dan apa yang emak impikan juga semuanya itu terkabul ya, amin. Mudah-mudahan ya rumah ini cepat terjualnya, doain ya teman-teman. Nah kalau memang teman-teman juga yang mau beli rumah, boleh aja DM ke Instagram aku, nanti aku bakalan kasih tahu berapa-berapanya. Intinya tuh di sini aku luas tanahnya tuh hampir 200 meter, itu tanah aku sama tanah emak ya, jadi itu ada dua rumah. Dan itu ada lahannya sedikit ke belakang, ke samping masih ada, ke depan juga masih ada. Jadi seperti itu. Untuk letak kampung aku tuh sebenarnya strategis banget, karena satu, dia dekat ke jalan besar, dekat ke stasiun, dekat ke mall, dekat juga dengan perumahan-perumahan ada di apa ya? Kayak kampung aku tuh dikelilingin sama perumahan gitu. Dan di sini perumahannya juga produktif, jadi banyak banget yang pedagang-pedagang, yang delivery-delivery. Jadi kalau misalkan kalian jiwa pedagang banget yang suka berbikinnya, suka apa, di sini bakalan jalan. Contohnya aku kan kemarin-kemarin tuh usahanya ya delivery-delivery gitu untuk ke perumahan-perumahan. Jadi benar-benar strategis, ini juga deket dengan kawasan-kawasan perusahaan, pokoknya ini tuh kalau misalnya ke jalan besar tuh nggak memakan waktu, cuma paling ke depan jalan itu cuma 1 menit 2 menit itu udah jalan besar, dan ke kawasan paling cuma sekitaran 10 menitan, itu deket banget. Ke stasiun apalagi itu deket banget, pokoknya semuanya ini kayak tengah-tengah gitu. Ini deket ke Kerawang, kalau ke Kerawang ini paling cuma 1 jam, nggak sampai 1 jam ya, 30 menit juga mungkin udah sampai. Dan kalau untuk ke Cibitung juga sama 30 menitan, ya 40 lah ya kalau untuk ke Cibitung. Kalau ke kawasan itu cuma 10 menit, jadi seperti itu. Kalau untuk ke Delta Silikon, untuk ke rumah kayak Nia Hermanto, nah itu 40 menitan. Jadi ini di sini strategis banget ya untuk kampung aku. Oke, balik lagi. Nah, kerjaan rumah masak udah selesai, masaknya pun yang simpel-simpel aja. Sekarang ini aku mau beres-beres kamar. Nah, kamarnya seperti ini. Ini alhamdulillah banget juga ya kamarnya. Ya walaupun itu hordengnya itu belum aku pasang karena itu lepas gitu kaitan untuk si kurennya, dan aku belum beli lagi. Ya udah nanti aja ya. Itu sebenarnya murah sih, cuma aku kayak kelupaan mulu gitu untuk belinya. Nah, jadi seperti ini, banyak banget yang tanyain juga ini motif cepreknya. Aku bakalan cantumin di deskripsi, nanti ada kalau kalian banyak yang tanya juga yang seprek apa itu lope-lope ya yang kemarin itu juga udah aku cantumin ya. Maaf banget kalau aku selalu nyantumin itu selalu telat, kadang tuh aku ya kayak gitu kalau misalkan beli barang-barang apa-apa tuh nggak langsung aku taruh di deskripsi gitu, akunya suka yang lupa gitu untuk nyantum-nyantuminnya. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa lihat ke video berikutnya atau video selanjutnya yang tayang terbaru, itu pasti udah aku cantumin. Ya Allah, ini mulut kayaknya mau kepleset mulu kalau dubbing. Nah, ini lemari lama belum aku bongkar karena suami aku juga belum sempat untuk pasang meja riasnya di bagian sana, dan aku juga masih belum sempat gitu ya untuk beres-beresin kayak baju-bajunya, ngeluarin kayak gitu, karena aku beneran kayak ngejar-ngejar apa ya, bikin video tiap hari. Itu ternyata beneran waktu sehari itu bener cepet banget, masya Allah ya, bener-bener deh sesuatu banget, tapi aku nikmatin banget semua prosesnya. Jadi ya seperti ini, kalau misalkan belum kepegang ya udahlah nanti aja, karena aku harus ngejar video yang cepet-cepet dulu, harus segera diedit dan segera ditayang kayak gitu. Nah, ini nanti aku bakalan urus-urusin untuk kayak lemarinya, ini akan aku keluarin yang lama dan nanti dipasang untuk meja rias di seperti di ujung sana ya. Nah, untuk nanti gordennya juga nanti akan dipasang lagi. Jadi untuk sekarang seperti ini aja dulu. Itu kasur aku yang lama, jadi aku tumpuk aja, tapi beneran enakan banget, jadi empuk banget tidur aku tuh kayak nyenyak terus gitu ya, berasa kayak di hotel, walaupun ini hotel apa ya, hotel KW, tapi ini bikin nyaman dan bikin enak tidur, alhamdulillah ya. Oke, kamar udah rapi, sekarang aku mau lanjut ke bengkel suami aku. Nah, ini tempatnya usaha suami aku, jadi seperti ini jalanannya. Ini tuh jalanannya jalanan kayak dari perumahan tembus gitu, karena kalau misalkan lewat jalan besarnya itu malah macetnya nauzubillah gitu ya, dan memakan waktu harus muter. Kalau lewat sini tuh enggak, jadi langsung kayak jalan pintas lah ya. Nah, ini untuk tempat bengkel aku tuh seperti ini, jadi memang benar seadanya aja, jadi mengandalkan tenaga suami aku. Jadi kalau misalkan ada yang butuh spare part itu belum ada. Nah, untuk sebelahnya juga ini bengkel aku juga ya, jadi sebenarnya mah untuk panjangnya lumayan besar, kalau misalkan ke belakangnya lagi dibikin itu ini bisa jadi dua lokal, cuma karena nggak ada ya udah jadi depannya aja seperti ini.
Terus ini pulang dari bengkel, beras aku habis, ya Allah. Beras sekarang lagi Masya Allah banget ya. Itu maaf anak aku lagi videoin tangannya nutupin kamera. Ini beras sekarang ini 10 kilo itu 150 berapa gitu. Jadi per liternya kalau dijual ke eceran 13.500 ya kalau nggak salah ya. Ini benar-benar banget Masya Allah. Tapi di sini ya udahlah, mudah-mudahan ada rezekinya. Di sini aku beli 100.000 aja, itu dapatnya 6 kilo berapa gitu pokoknya ya, alhamdulillah banget. Terus tiba-tiba ini emak sakit ya, jadi ini jam 10 malam. Pak aku ke rumah terus minta aku tuh untuk antar dia beli obat, nyari obat untuk emak. Nah emak ini kambuh lagi, emak ini diabetes ya, tapi diabetes kering. Jadi di sini aku tuh nyari-nyari obat sama bapak, tapi ternyata semuanya pada tutup. Dan insya Allah besok baru aku bakal bawa emak berobat ya. Mudah-mudahan puskesmasnya buka, karena yang pas aku bikin video ini tuh yang libur panjang, yang mau ke Imlek itu sekolah-sekolah pada libur. Gak tahu besok buka atau enggak, kalaupun enggak paling besok aku ajak berobatnya ke tempat lain. Maaf banget kalau kalian risih banget ya ngelihat suasana rumah emak. Ini berantakan banget seperti ini, karena memang emak maunya seperti ini. Gak bisa yang diganggu-gugat, kalau enggak dia akan marah. Sebenarnya pernah waktu itu diberesin kalau lagi pas ada acara aja, itu pun diembruk-embrukin gitu pakaiannya di dalam kamar. Tapi setelah udah selesai itu emak minta dikeluarin lagi. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa ya, kecuali memang emak udah ngizinin. Sebenarnya mah kayak bapak juga nggak mau rumah seperti ini kayak berantakan kayak gini. Dia tuh bapak orangnya rapi banget, cuma mau gimana lagi gitu, ngikutin kemauan istrinya. Dan aku juga percaya emak juga kayak gini ya, pasti pengennya dia seperti apa ada maksudnya ya. Jadi kita biarin aja sebagai anak-anak dan sebagai suaminya bapak gitu ya. Mungkin ini kesenangannya emak. Jujur emak ini orangnya tuh yang gak mau banget nyusahin anak. Kita ajak berobat aja itu harus banget maksa, katanya tuh kayak yang gak mau gitu. Emak tuh gak mau banget ninggalin rumah gitu. Gak tahu kenapa emak tuh gak mau banget ninggalin rumah, sampai kita tuh harus ngebujuk banget ini tuh kalau buat berobat. Jadi dia pengennya emak cuma dibeliin obat. Tapi kadang aku suka kayak marah gitu sama emak, ya Allah mahayu atuh emak berobat kayak gitu, ya Allah maafin ya emak. Tapi emaknya kadang suka susah gitu ya. Ini pun besok bismillah aku kayak ngerayunya harus kayak gimana, harus dia tuh mau berobat. Oke deh, segini dulu aja videonya. Semoga kalian suka dan jangan pernah bosan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.